Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ciparuk City. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi trik Facebook, yaitu bagaimana cara kita dengan mudah keluar dari sekian banyak grup ya teman-teman. Jadi buat kalian yang banyak grup di Facebook kalian, jadi kalian wajib nonton video ini karena di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mudah kita keluar dari grup dengan sekali klik ya teman-teman. Oke, gimana caranya? Langsung aja ke tutorialnya. Tapi buat kalian semuanya, jangan lupa subscribe channel ini dulu dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian semuanya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya teman-teman. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Buat langkah pertama, kalian masuk aja di sini aplikasi Play Store kalian. Lalu di sini kalian ketik aja Kiwi Browser. Lalu kalian di sini download atau kalian install ya teman-teman. Tapi karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tinggal buka aplikasi ini. Jadi buat kalian yang belum mendownload aplikasi ini, silakan download terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini kalian kalau sudah seperti ini, kalian masuk aja Facebook kalian. Tapi karena saya sudah masuk ke Facebook saya, jadi saya sudah login Facebook saya ya teman-teman. Di sini saya akan lihatkan grup yang saya sudah ikuti. Di sini begitu banyak grup, tampilkan semua grup ini ya teman-teman. Ini jadi grup yang sudah saya ikuti ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan keluar dari yang kontak jodoh Indonesia. Di sini saya akan keluar, ini saya sudah keluar ya teman-teman. Jadi karena ini bulan puasa, jadinya saya tidak melihat semua foto ya. Di sini pakai yang gratisan aja, jadi biar saya nih nggak melihat foto-fotonya ya teman-teman. Jadi ini saya sudah di grup ini, jadi saya coba lagi yang akan keluar lagi di YouTuber pemula Indonesia saling tukar subscriber. Nah, di sini saya juga akan keluar ini ya teman-teman. Lalu saya akan keluar lagi yang cari jodoh siap nikah ini, saya juga akan keluar. Karena saya keluar dari grup-grup seperti ini ya karena saya ini banyak beranda-beranda yang begitu kurang jelas ya teman-teman. Jadi gimana caranya? Langsung aja di sini kalian buat aja tab baru seperti ini. Lalu kalian di sini ketik, lalu kalian di sini ketik aja yang Chrome Web Store, yang seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian di sini klik aja yang bagian atas ataupun mau yang bagian nomor 2 ini. Jadi saya akan menggunakan yang bagian atas ini ya teman-teman, Chrome Web Store ini. Kita klik aja. Oke, kalau sudah tampilan seperti ini, kalau kalian di sini telusuri toko, lalu kalian di sini ketik aja tool for FB. Lalu kalian tinggal buka aja. Jadi lalu kalau sudah seperti ini, jadi kalian di sini gulir ke atas yang bagian kanan ini, lalu kalian klik aja yang ekstensi lainnya. Oke, kita langsung cari aja yang Toolkit for FB. Lalu kita, lalu kalian klik aja yang tambahkan ke Chrome. Lalu oke. Jika sudah mendownload, jadi di sini kita klik aja yang bagian atas ini, kalian klik aja titik tiga. Lalu kalian cek aja yang
yang ekstensi ini ya teman-teman. Klik aja di sini. Kita mencoba. Nah, ini saya sudah memasangnya di browser kita ya teman-teman. Jadi kita klik aja titik tiga di atas ini lagi. Lalu kalian di sini klik aja yang toolkit for FB-nya, klik aja. Lalu kalian di sini klik aja titik tiga lagi. Lalu kalian di sini minta situs desktopnya, jadi kalian tinggal ceklis saja yang di kolom kotak ini ya teman-teman. Lalu sudah seperti ini, kalian tinggal cari aja yang live. Kita cari yang seperti ini, live multiplayer ini ya teman-teman. Kita langsung yang ini, lalu kita start tool aja, klik aja. Kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi kalian di sini klik aja di sini dengan kecepatan maunya, mau kecepatan berapa. Tapi karena saya nih biar cepat, saya akan mencobanya yang nomor 2 ini aja. Lalu kalian di sini tinggal pilih aja grup mana yang akan kalian keluar. Jika kalian mau keluar semua dari grup, kalian tinggal klik aja yang select all group ini. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini akan keluar semua dari grup yang kalian ikuti. Jadi karena saya ini akan keluar 3 grup, yaitu cari jodoh siap nikah 1. Kita hidupkan aja, yaitu tinggal yang kotak jodoh tadi 1 sama YouTuber pemula Indonesia. Jadi 3 ini saya akan keluar ya teman-teman. Jadi di sini kalau sudah seperti ini, udah ada warna hijau ini, jadi kita tinggal klik aja yang start living Facebook group yang warna hijau ini. Tapi jika kalian akan keluar semua, jadi kalian tinggal klik-klik sini aja, atau kalian tinggal select all group ya teman-teman. Jadi karena saya akan ini hanya memberi tutorial agar cepat, makanya saya akan keluar 3 grup ini dengan sekali klik ya teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik aja start living Facebook group seperti ini. Lalu kalian di sini tinggal tunggu aja yang bagian bawah ini. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Lalu kalian tinggal klik aja oke. Oke, sudah hilang. Kita cari aja di Facebook yang tadi, kita akan mencobanya. Coba, kita akan mencobanya. Ini ya teman-teman, jadi ini saya sudah keluar yang tadi. Coba yang satunya lagi, tadi cari jodoh siap nikah. Ini saya juga udah keluar ya teman-teman. Jadi kita klik cari lagi yang YouTuber pemula tadi. Dan ini saya juga udah keluar ya teman-teman. Jadi dengan cara tadi, kita begitu cepat dan begitu mudah cara mengeluarkan Facebook kita dari grup-grup yang sekiranya kita tidak menyukai atau tidak kita ingin gabung dengan grup tersebut ya teman-teman. Cukup sekian tutorialnya dari channel kami.
Dan jangan lupa buat kalian semuanya like dan share ke sosial media kalian agar video ini bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.